Selamat pagi. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-77. Sekarang tanggal 17 Agustus tahun 2022. Saya mau melihat ibu kota Jakarta seperti apa. Sesuai dengan himbauan Pak Jokowi juga, supaya kita berolahraga, menyempatkan diri untuk berolahraga dan hidup sehat. Sesuai anjuran Pak Jokowi, yuk sehat yuk. Ceritanya 17-an, kita mau memonitor kegiatan warga Jakarta ketika 17 Agustus. Dari perjalanan tadi itu jam pas mulai dari jam 6:30 sampai jam 7, di mana-mana banyak berbagai rupanya mereka upacara masing-masing. Ini di Plaza Indonesia tadi ada upacara di apa ini, Kempinski Hotel Indonesia, mereka ada upacara sendiri. Terus tadi yang di sebelah sana di area perkantoran, mereka upacara sendiri. Tadi di depan kantor gubernur juga upacara, banyak upacara. Gak ada, yang nggak ada itu Panjat Pinang. Belum bang? Oh, belum. Iya. Yuk, yuk. Luar biasa main sepedahannya saya dari Cakung. Itu Cakungnya saya di depan kantor wali kota Jakarta Timur posisinya, startnya. Terus sepedaan dari sana ke Monas ini, yang pertama waktu itu dari
Cakung, titik yang sama berangkatnya, terus sampai Monas, sampai di sini. Nah, kalau hari ini, tadi ini sama dari Cakung, terus ke sini mampir sebentar karena masih ditutup. Tadi pagi gak nyampe sini jam 6:30. Terus karena masih ditutup, di sini bukanya jam 8. 17 Agustus ini rupanya ditutup paginya karena persiapan upacara. Terus saya jalan ke HI, di Bundaran HI, ke Duku Atas, muter-muter di Bundaran HI sebentar, baru ke sini lagi. Nah, sekarang sudah masuk, jam 8 sudah dibuka. Ini pengalaman perdananya saya main sepeda sejak kecil. Waktu SMP terakhir saya naik sepeda, jadi udah puluhan tahun baru sekarang naik sepeda lagi. Goesnya itu luar biasa. PP Cakung, Monas, balik lagi ke Cakung. Wah, itu saya tadinya saya pikir bakalan pegel semua nih. Ternyata enggak juga, enggak terlalu pegel. Cukup enak rupanya sepedanya. Ini pengalaman pertama saya sepedaan, dan nanti selanjutnya saya akan ada banyak kegiatan sepedaan. Sepeda yang dikasih dari Polygon adalah sepeda hybrid. Jadi modelnya ini bisa dipakai untuk on road, jadi road bike, dia rutenya road bike, dia bisa rute yang light off road atau yang ke country road gitu mungkin disebutnya ya, gravel sedikit, mungkin ada becek-becek sedikit gitu, bisa karena bunganya, bunga bannya itu seperti ini dan kasar dia, dan ada suspensinya, ada shock breaker. Senang sekali saya berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Polygon karena ini memang menjadi bagian dari saya untuk persiapan fisik saya sebelum jelajah selanjutnya. Ketika dari Polygon menyampaikan bahwa ya olahraga sepeda juga bagus untuk menaikkan fisik, saya sangat setuju, karenanya saya dengan senang hati mau sepedaan. Dengan support dari Polygon ini, saya bisa olahraga bersepeda untuk menaikkan fisik saya dan ya, pastikan lebih sehat gitu. Sahabat, pada ulang tahun Indonesia yang ke-77 tahun ini, katanya akan ada pesawat, formasi pesawat tempur akan membentuk angka 77 terbang dari arah sana ke melewati istana. Oke, itu dulu cerita saya untuk yang sepedaan ini. Saya memang kelihatannya nggak terlalu bermasalah dengan sepedanya, karena maksud saya gini, nggak kesakitan, nggak pegel, nggak capek juga, ya biasalah, capek istirahat sebentar udah cukup aman. Dan mungkin nanti ketika kami menjelajah lagi keliling Indonesia, mungkin saya akan bawa sepeda. Jadi mungkin nanti akan begini, Robinson Journey kan petualang berkendara. Kami sudah berpetualang dengan mobil, kami sudah berpetualang dengan motor. Nah, selanjutnya ya kenapa enggak berpetualang dengan sepeda. Jadi rencana saya, sepedanya nanti kami bawa dalam penjelajahan kami, ketika bawa mobil, taruh di mobil, terus nanti di daerah mana yang mungkin camping atau nginap, istirahat di mana gitu, sepeda bisa saya turunin, saya mau sepedaan untuk melihat ada spot indah apa di sekitar tempat kami menginap nanti. Tapi saya belum tahu di mana dan seperti apa, belum bisa. Yang pasti saya cuma bisa bilang saya akan rencanakan untuk bawa sepeda, ikut juga dalam keliling penjelajahan keliling Indonesia, dan kami mau tunjukkan bahwa tempat-tempat indah itu juga bisa
kita datangi, kita kunjungi dengan bersepeda. Gitu. Kan petualang berkendara, sepeda kan kendaraan. Iya. Tapi nanti ya, saya mau latihan dulu. Latihan sepedaan terus. Sekarang ini masih di kota. Nanti mau coba kalau sepedaan di desa, di kampung seperti apa. Kita lihat nanti. Oke. Sementara itu dulu, saya mau nunggu pesawat tempur yang akan melintas dengan formasi 77. Bye bye. Kami dari Robinson Journey mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Mari sahabat, kita isi kemerdekaan ini dengan semua potensi yang kita punya untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.